Bentukan holdernya kayak gini, karena ini dulunya bekas holder HP yang merek X-Quart. Holder yang sangat mahal. Terus saya kurang suka juga karena terlalu tinggi, jadi saya mau ganti pakai holder Goop P30 ini. Oke, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi dengan saya Rifkio di akun YouTube 120 Official. Kali ini saya kedatangan kiriman holder HP yang sudah tidak asing lagi. Yuk langsung aja kita unboxing. Ini adalah holder HP dari Goop. Goop yang ini versi P30-nya. Katanya sih ini versi yang terbaik. Terus harganya juga nggak beda jauh dari P10 dan P20. Nah, bentukan holdernya kayak gini. Ini bagian belakangnya juga ada untuk dudukan bracketnya. Pembuatan ini digunakan oleh mesin CNC, jadi finishingnya cukup rapih. Terus ini juga ada karet untuk ditempatkan di bagian belakang HP alias pengamannya. Di sini juga ada ucapan terima kasih dari tokonya. Untuk link pembelian saya akan sertakan di deskripsi YouTube. Terus ini ada stiker. Di sini ada plastik untuk lingkaran holdernya. Terus ada kunci L juga. Terus ini ada kertas panduan. Oh iya, untuk bracket spionnya saya udah punya yang dari MotoWolf. Bahannya lumayan sangat tebal karena ini dulunya bekas holder HP yang merek X-Quart. Holder yang sangat mahal. Terus saya kurang suka juga karena terlalu tinggi, jadi saya mau ganti pakai holder Goop P30 ini. Yuk langsung aja kita gaskeun pasang. Ya beginilah tampilan pas udah dipasang. Ya fitmentnya pas lah ya, nggak terlalu tinggi juga, sama nggak terlalu mengganggu di area kokpit. Dengan bracket dari MotoWolf yang sangat tebal, jadi ini bakal kuat sih. Terus ini bisa diputer-puter juga biar pas nge-recordnya bisa mode landscape atau mode portrait. Nah, kalau ini mode landscape, ini cukup kuat juga. Abis ini saya akan coba ngerekam langsung pakai HP menggunakan Oppo Reno 6 5G mode ultra wide. Apakah bakal getar atau tidaknya? Yuk, langsung aja kita keluar bentar. Been sipping.